Link nonton dan spoiler anime One Piece episode 1031. Shang muncul dalam ingatan Uta. Terlambat rilis, 5 link nonton dan spoiler anime One Piece 1031. Ingatan apa yang muncul di pikiran Uta soal Shang? Mengingat episode sebelumnya diperlihatkan keakraban masa kecil Luffy bersama Uta. Di sisi lain, Luffy terus meminta Shang untuk membiarkan dia bergabung dalam kru dan dia ingin menjadi bajak laut. Namun, Shang terus mengatakan tidak padanya dan Uta juga menolaknya untuk naik ke laut. Kebersamaan Luffy dan Uta rupanya harus berakhir tatkala Uta pergi bersama Shang dan berpisah dengan Luffy. Sebelum lanjut ke videonya, dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang dan dapat menghibur kalian semua dengan cara like, komen, dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sebelumnya di One Piece episode 1030, Luffy dan Uta saling mengenal satu sama lain. Mereka kemudian menjalin pertemanan yang menyenangkan. Mereka saling mendukung satu sama lain dengan cara yang berbeda, yaitu melalui persaingan. Luffy beberapa kali terlihat kesal kepada Uta, tetapi dia tetap merasa senang berteman dengan Uta. Suatu ketika, Shang, ayah dari Uta, berbicara serius kepada Luffy dan seketika membuat Luffy menangis. Tampaknya Luffy dan Uta tidak bisa melihat kesuksesan mimpi mereka masing-masing. Dalam One Piece episode 1031, seluruh bajak laut merasa sangat bersemangat untuk mendatangi konser pertama dari sang diva yang memiliki suara indah. Bahkan, Usopp sampai berlarian untuk menghampiri Luffy dan memberikan kabar bahagia ini. Zoro, Sanji, Nami, dan Robin juga sangat tidak sabar untuk melihatnya secara langsung. Chopper juga meminta kepada Luffy agar mereka bisa berlayar ke Elgia agar bisa menyaksikan pertunjukan tersebut. Mengikuti keinginan dari teman-temannya, akhirnya Luffy memutuskan untuk mengubah destinasi baru menjadi ke Elgia. Di sisi lain, Uta yang merupakan diva dengan suara merdu dan sangat dinantikan oleh bajak laut sudah siap untuk memberikan kedamaian abadi melalui suaranya. Dia ingin tidak ada perang atau kemiskinan dan musik bisa bergema selamanya. Namun, secara tiba-tiba perkataan dari ayahnya terlintas di benak Uta. Akankah konser perdana Uta sukses membawa kedamaian pada dunia? Saksikan kelanjutannya di anime One Piece 1031. Jadwal rilis anime One Piece 1031. Anime One Piece episode 1031 mengalami keterlambatan jadwal rilis. Anime One Piece 1031 harusnya tayang pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022. Namun pantauan tribunjakarta.com tidak ada episode baru pada situs yang menayangkan serial One Piece tersebut. Untuk link nonton anime One Piece episode 1031 secara legal bisa disimak di WeTV, iQiyi, Crunchyroll hingga Netflix. Link nonton anime One Piece episode 1031 sub Indo gratis di iQiyi. Anime One Piece episode terbaru kamu bisa nonton streaming gratis subtitle Indonesia melalui layanan platform iQiyi. Semua episode anime One Piece lengkap tersedia. Layanan ini menyediakan kualitas gambar hingga kapasitas 72 pixel. Episode terbaru anime One Piece rilis setiap minggu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat di iQiyi. Itulah beberapa ulasan yang bisa menjadi list tontonan kalian di kala senggang. Dan mungkin cukup sekian video dari kami dan jangan lupa dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang. Dan jangan sampai ketinggalan dengan video-video terbaru kami selanjutnya. See you!